Andri Family. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Enjoy. Assalamualaikum. Hello my friends, my name is Nadia. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal bikin video bagi-bagi ID parkour. Ini sedikit berbeda dengan video sebelumnya, karena video sebelumnya itu aku bikin video bagi-bagi ID rumah estetik. And sekarang aku mau bikin video bagi-bagi ID parkour. Ini bagi-bagi ID parkour yang sulit, lumayan sulit, dan juga yang keren sih guys. Oke? Nah, oke, teman-teman, langsung aja kita ke videonya. Oh ya, sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Dan jangan lupa nonton sampai habis ya. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Pembuatan far half enough ya guys. Gini lah ya. Di sini ada tiket main parkour. Terus di sini ada kayak teks gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di parkour pastel kami. Cara bermain di parkour kami adalah tidak satu tidak boleh curang. Dua, jika jatuh ulang dari awal, bukan dari awal parkour ya. Tiga, jika jatuh pakai jetpack. Maaf jika tidak ada checkpointnya ya. Jangan lupa di like ya teman-teman. Oke guys, kita akan like bangunan ini ya. Sudah kita like. Oke, langsung aja kita bakal mulai. Nah, di sini pas kita naik, kalau naik sini guys, kita akan coba parkurnya setengah aja ya, soalnya biar nggak kelamaan guys durasi videonya. Oh iya, aku tuh pengen banget mau bikin video Q&A, tapi nggak tahu kapan. Atau tunggu 5000 subscriber aja ya guys, atau 10000 subscriber, atau nggak 100000 subscriber. Jatuh. Oke okay guys, kita ulang dari awal sini ya. Nih, awal dari sini, tangganya lah ya kan. Jadi aku bingung banget guys, kalau buat Q&A banyak bakal rame nggak ya? Terus Q&A-nya tuh kapan? Maaf guys, ngomongnya belibet. Ya, ID props-nya itu ada di dalam video ini ya guys. Jadinya buat kalian nanya-nanya ID props-nya ada di video ya. Jatuh. Ya, jatuh ya. Aduh deh guys, agak susah sih. Enggak susah-susah amat, mungkin akunya aja yang kurang pro ya. Kita bakal naik. Kok nembus ya guys? Tuh nembus. Ya ampun, ngeprank nih. Oh ya guys, videonya aku percepat sedikit biar nggak lama-lama durasinya. Waduh, jatuh tadi guys. Kita akan lewat, kita akan ulang dari sini guys. Jadi buat yang nanya, awal dari mana kak? Misalnya jatuh kan katanya ulang dari awal, tapi bukan awal parkour. Jadi awal dari mana? Jadi awal dari gini guys, kayak ini anggap aja ada checkpoint ya, yang hijau-hijau besar ini anggap aja checkpoint. Jadi misalnya kalian jatuh di situ ya, jatuh di sini nih jatuh di sini, kayak ulangnya tuh dari sini guys, anggap aja lah ya checkpoint. Guys, karena nanti lama durasinya, kita akan review-review aja dari sini ya. Nih gini ya guys, tuh. Ini kayak setiap ujung parkour itu ada tangga. Tuh. Nih ya guys, tuh. Taram. Gini. Cantik banget sih guys, warnanya agak pastel-pastel gitu ya, pastel rainbow gitu sedikit. Mau coba nih guys, saatnya pengen dicoba. Nah, oke
Buat kalian yang mau bagi-bagi ID parkour buatan kalian, kasih aja ya di kolom komentar. Ntar aku review atau aku bagi-bagiin ID-nya ke Netlovers atau teman-teman kita yang lainnya ya. Ini aja sih guys, ini aku bakal review aja soalnya biar mempersingkat, nggak memperpanjang video ya. Ya ini ada bebek guys, lucu banget. Nih kita bakal naik lagi tuh. Kayak gini ya guys, di sini pilih salah satu jalur. Nah ini aku nggak bakal kasih tahu soalnya biar seru dibuat kalian, karena kalau aku kasih tahu bakal nggak seru kalau kalian mainin guys. Jadinya biar seru biar kalian pilih sendiri yang mana yang benar ya. Finishnya di sini, hadiahnya itu kita akan coba pergi ke schoolyard. Kita pergi ke schoolyard. Nah itu guys, ada apa tuh ya di situ? Wah ini dia guys hadiahnya. Terima kasih telah menyelesaikan parkour pastel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini guys hadiahnya perabotan-perabotan rumah. Ada piano. Terus di sini ada banyak sepeda. Wow keren banget guys. Di dalam kulkasnya ada apa ya? Wah kosong guys ternyata. Kirain aku ada isinya uang. Oke deh guys, buat yang mau ID-nya, ini dia ID-nya. Oke teman-teman, itu dia ID-nya. Silahkan kalian screenshot atau kalian pause video ini ya. Aku bakal bacain ID-nya 9616240152313121. Nah oke teman-teman, jika sudah langsung aja ke ID yang kedua. Ini dia ID parkour yang kedua. Ini itu parkour buatan Kava saja, yaitu parkour rainbow by Kava saja. Maaf ya guys kalau sekerasku simulator aku ngelag gitu. Langsung aja kita mulai. Kalau yang ini bisa di save ya, yang tadi tidak. Kita akan loncat guys. Aduh, ini harus cepat-cepat gitu ya, soalnya tuh akan roboh gitu. Nah ini banyak banget, jadi aku skip di situ ya. Sekarang kita akan kesini. Nah ini kita lewat sini juga nih guys. Ini kayak hancur, bisa hancur gitu tuh. Ini kita harus cepet-cepet gitu. Oh wow hebat. Keren guys. Wah ini banyak yang ini nih. Susah nih guys, soalnya banyak yang bisa hancur gitu ya kan. Aku lewati yang kayak gini lagi. Hati-hati. Oh my god. Oke deh guys, kita lanjut aja langsung pakai jetpack. Kita lihat aja. Guys, kita akan main. Nih kita pencet. Wah. Satu-satu nih guys. Aduh, jatuh. Ya jatuh guys. Ini soalnya nggak kelihatan. Jadinya ya udah deh, kita langsung lanjut aja. Tuh, ini aku akan memperlihatkannya biar kalian main sendiri ya guys. Ini panjang banget. Tuh, wow. Panjang banget ya guys. Nah kita akan naik tangga dan ketemu sepeda. Akan pakai sepeda ini guys untuk melewati jalurnya. Wah karena aku bakal jatuh. Kebencet guys, maaf ya. Aduh. Maaf guys, agak sedikit lebay ya karena makali aja gitu main parkour di Sakura School Simulator. Aduh jatuh guys, sudah deh. Pasrah aja mau gimana, jatuh. Aku bakal review aja langsung gini ya. Guys, tuh. Jadi kita lewat jalur di sini. Nah, jika sudah kita akan ke sini. Ini hadiahnya aku suka banget karena ya keren banget gitu guys. Kita teleport ke Wending Chapel katanya. Kita langsung aja ke Wending Chapel. Nah ini dia soalnya 50 tambah 70 tambah 12 50 tambah 70 tambah 12 132 ya guys. Nah ini katanya jika jawaban kamu 130 teleport ke Prague. Terus ini jika jawaban kamu 132 teleport ke hospital. Oke kita akan jawab. Nah tadi tuh jawabannya tuh 132. Coba kita pergi ke hospital ya. Oke guys, semoga betul. Nah, betul. Selamat Anda menang. Langsung ambil hadiah ke home grill ya. Oke. Kita ke home grill. Wah, ini nih kita nih teleport-teleport gitu ya. Oke, ke home grill dan wow.
Di sini banyak banget emas, guys. Wah, jadi sultan mendadak kita nih gara-gara mainin parkour ini. Bolanya. Ya, kok gini sih itu? Kita jadi sultan. Banyak sekali uangnya, everybody. Hey, siapanya mau ID-nya? Ini dia ID-nya. Oke teman-teman, ini dia ID-nya. Silakan kalian screenshot atau kalian pause video ini ya. Aku bakal bacain ID-nya. 39162174477127. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita ke bangunan ID yang ke 3. Parkour, guys. Parkour yang ketiga. Nah, oke teman-teman, ini dia parkour yang ketiga. Ini tuh parkour yang bawa buatan Kava saja. Jadi, parkour buatan Kava saja ini, di video ini ada 2 ya, guys. Nah, oke, langsung aja kita bakal review. Ini ada checkpoint-nya dan di sini ada kayak aduh, baru mulai udah jatuh, guys. Oke. Jangan curang deh, guys. Tapi kita review aja lah, guys. Nggak usah dimainin banyak-banyak ya, nanti durasinya kepanjangan. Oke, kita bakal naik tangga checkpoint, terus kita naikin bola-bola ini. Ini lumayan agak mudah sih, guys, tapi nggak tahu sih bakal jatuh nggak nanti. Oke, di sini ada kayak segitiga gitu ya, tapi nggak juga sih, apa ya namanya tuh ya, pokoknya gitu bentuknya kayak topi bundar tapi nggak bundar. Kayak lancip gitulah ya. Jadinya karena agak susah, kita dari sini aja kita skip gitu, guys, parkournya sedikit. Gak apa-apa ya, guys, soalnya biar durasinya nggak banyak-banyak, nggak kepanjangan, biar kalian juga nggak bosan, guys. Oke, kita bakal naik lagi dan di sini. Nah, ini nih, guys, rumah-rumahnya tuh. Aku takut tuh. Tuh. Wah. Wah. Yeay. Oke, di sini banyak banget kado-kado gitu. Kado-kado transparan gitu ya. Dan gak ada isi kadonya. Ini tuh ada kayak gini. Tuh, ada perabotan-perabotan gitu ya. Oh my god, guys. Ini bagus banget sih, soalnya rainbow gitu. Wow, pusing, guys. Nah, langsung aja deh kita ke inti hadiahnya, guys. Kita cobain dulu sebelum ke hadiahnya, biar nggak curang-curang amat lah ya. Ini masih mending, guys, di Sakura School Simulator. Kalau di Roblox aslinya, ini apa tuh namanya tuh, kayak nggak boleh di skip gitu ya. Jatuh, guys. Ya deh, langsung aja kita ke inti hadiahnya. Nah, di sini tuh kayak ada jalan untuk ambil hadiahnya. Tadam, hadiahnya ini adalah kolam renang rainbow. Aduh. Ada kolam renang rainbow. Wow. Cantik banget, guys. Warnanya juga rainbow. Tuh. Oke, guys, buat yang mau ID-nya, ini dia ID-nya. Oke teman-teman, ini dia ID-nya. Silahkan kalian screenshot atau kalian pause video ini ya. Aku bakal bacain ID-nya. 9716-2148-261527. Nah, oke teman-teman, itu dia ID-nya. Langsung aja kita ke bangunan ID parkour yang ke 4. Nah, teman-teman, ini dia parkour cute buatan Ivana Blocks, YouTube-nya Ivana. Ivana Blocks YouTube atau YouTube-nya Ivana aja ya, guys. Pokoknya gitu ya, guys. Oke, langsung aja kita review. Kita coba sekali mainin. Kita mainin setengah aja ya, guys. Soalnya biar nggak perpanjang durasi video. Nah, ini kita jalan aja deh, guys. Kita lewat sini. Wow, pintunya besar banget deh. Oke, kita langsung loncat gitu ya. Nah, kita langsung loncat gitu, guys. Nggak boleh kena putih-putihnya karena nanti dembus. Oke, kita naik. Nah, di sini ada kayak zabuton tebal gitu. Ini cute banget sih, guys, soalnya warnanya cute-cute agak pas. Aduh nih, guys, ini gimana naiknya nih, guys, soalnya kita nih kepanjangan gitu badannya. Nah, kita naikin aja deh.
Oke, pelan-pelan biar nggak jatuh dan terem. Ini kita injak-injak yang love-love-nya. Kita loncatin aja. Nah, kita loncat-loncatin aja deh. Oke, karena ini jaraknya nggak terlalu jauh, kita langsung loncat aja. Nah, di sini kita pakai sepeda. Tambah jatuh. Ini warna pink. Oke, kita akan warna pink ya. Aduh, jatuh, guys. Duh. Oke. Lah. Ya. Jadi, guys, kita nggak usah pakai sepeda. Nah, gini ada, guys. Kita langsung aja review. Nah, gini ya. Nanti kita naik dan di sini kita nanti kayak cantik banget sih guys yang di sini. Oh, nah ini tuh pas kita di sini kita tuh nggak tahu nih gimana ini. Kayaknya kita bakal naik terus kita lewat sini dan taram, kita lewati parkour sedikit. Terus bentar lagi kita menang, kita turun dari sini deh. Wah, pusingnya guys, kalian lihat di sini. Tadam. Ini dia hadiahnya, ada uang dan ada komputer. Komputer cuma satu ya, guys. Oke, teman-teman, buat yang mau ID-nya, ini dia ID-nya. Nah, oke teman-teman, ini dia ID-nya. Silakan kalian screenshot atau kalian pause video ini ya. Aku bakal bacain ID-nya. 18161939614612. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga kalian terhibur dan suka dengan video aku. Jangan lupa buat klik like, comment, share, and subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Bye bye. Jangan lupa untuk subscribe and like ya, dan share juga. Bye bye.